nih aku udah mau habis ya guys. Tuh bisa kalian lihat nih, udah aku pencet tuh sampai sini dia belum keluar juga. Memang benar-benar ini aku pakai ya. Aku ini memang Cita Channel. Di videoku kali ini aku kembali mau mereview obat produk pekel jerawat yang katanya bagus banget untuk mengempeskan jerawat, dan ini juga lagi viral banget loh di TikTok. So buat kalian yang penasaran, wajib banget nih ikutin video aku sampai selesai. Jadi produk obat pekel jerawat yang mau aku review hari ini yaitu produk dari Adara Be Clear Extra Formula. Ini dia guys, kemasannya seperti ini, lucu banget ya guys tuh. Jadi dia packagingnya seperti ini, lucu banget ya kemasannya. Dan kalau kalian beli si Adara Be Clear Extra Formula ini, kalian nanti akan mendapatkan stiker yang lucu banget. Nah seperti ini stikernya. Jadi buat kalian nih yang suka main TikTok, pastinya udah nggak asing lagi ya dengan produksi Adara Be Clear Extra Formula ini, karena emang dia udah booming banget, udah viral banget di TikTok. Dan aku juga sebenarnya pakai ini udah lama banget ya guys, cuman aku belum sempat review karena banyak banget memang yang harus aku review. Jadinya baru sekarang aku bisa berkesempatan untuk mereview produk dari Adara Be Clear Extra Formula ini. Seperti biasa, sebelumnya akan aku jelaskan dulu ya guys tentang si produknya ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih Adara Be Clear ini? Adara Be Clear merupakan inovasi acne treatment terbaru dengan time release teknologi. Cara kerjanya, dia dengan melepas salicylic acid secara bertahap sehingga membantu penyerapan secara maksimal tanpa menyebabkan iritasi. Bifenom bekerja sebagai antibakterial untuk jerawat yang sangat membandel sekalipun. Dan dia juga dilengkapi dengan hydrolyzed HA dan antiinflamasi untuk merawat kulit yang meradang. Jadinya ini bisa banget dipakai untuk kulit yang sensitif dan berjerawat meradang sekalipun. Ini kandungannya unik ya guys. Kenapa aku bilang unik? Karena dia ini kandungannya terdapat bifenom atau racun lebah. Bifenomnya ini terbukti dapat menghilangkan jerawat tanpa rasa perih dan tanpa meninggalkan bekas noda hitam di wajah kita loh. Jadi manfaatnya apa aja nih kak si Adara Be Clear Extra Formula ini? Manfaatnya, pertama membunuh bakteri jerawat, meredakan inflamasi, mengangkat sel kulit mati, dan menghilangkan noda bekas jerawat. Nah sudah kalian dengar kan, semua kandungannya ini memang bagus banget, dan juga cara kerjanya juga ini unik dan bagus untuk melawan bakteri jerawat yang ada di muka kita. Makanya aku tergiur untuk mencoba si Adara Be Clear yang Extra Formula ini. Jadi sebenarnya Adara Be Clear ini ada dua jenis ya guys. Nah pertama dia ada Adara Be Clear yang regular seperti ini, dia warnanya botolnya. Dan ini ada Adara Be Clear yang Extra Formula, ini yang formula lebih lengkap, yang lebih terbaru dan yang lebih terkini. Jadi ini lebih bagus katanya untuk membersihkan, melawan jerawat yang ada di muka kita. Nah kalau aku pribadi, aku belum pernah pakai Be Clear yang regular seperti tadi itu. Aku baru coba langsung pakai Be Clear yang Extra Formula yang warnanya peach seperti ini. Nah, jadi kemasannya seperti ini, lucu banget ya. Di belakangnya ada tulisan cara pakainya, komposisinya, ingredients-nya, ada nomor BPOM-nya juga ya pastinya. Dan pastikan kalian dapat produk yang original. Yang original ada kode hologramnya seperti ini. Nah, jadi ini juga pastinya sudah BPOM, jadinya aman banget buat kalian yang mau pakai si Adara Be Clear Extra Formula ini. Nah, langsung aja yuk akan aku buka ini dalamnya. Dia jadi bentuknya seperti ini aja ya guys. Dia tube seperti ini. Tuh. Berat bersihnya kurang lebih 10 mili. Gambarnya sih lucu banget ya guys, kayak gambar lebah lagi nendang jerawat gitu. Tuh bisa kalian lihat ya, gemes banget. Nah, jadi dia ini botolnya seperti ini. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya guys. Tuh. Dia ini gel, bener-bener gel. Tuh, ini punya aku udah mau habis banget karena memang aku pakai. Tuh, ya. Ini gel seperti ini. Nah, ini cepet banget meresap di kulit dan dia nggak lengket ya, tuh nggak lengket banget, nggak lengket sama sekali kalau kalian aplikasikan di wajah kalian. Tuh. Untuk wanginya, ini nggak ada wangi sama sekali karena memang dia benar-benar free dari fragrance. Tuh, jadi dia benar-benar wanginya nggak ada sama sekali, wangi obat seperti biasa aja. Nah, kalau kita balurkan atau kita ratakan di kulit, ini cepet banget dia meresapnya. Tuh. Yang pasti nggak sama sekali bikin lengket di wajah kalian kalau kalian totolin si Adara Be Clear ini di wajah kalian atau di jerawat kalian. Tuh. Ya kan guys, bisa kalian lihat ya, dia langsung meresap tuh, langsung kering. Nah, ini punya aku udah mau habis ya guys. Tuh, bisa kalian lihat nih, udah aku pencet tuh sampai sini dia belum keluar juga. Memang benar-benar ini aku pakai ya. Aku ini memang
review jujur. Aku pakai tuh udah mau habis, udah kayak odol. Aku pencet sampai sini, dia nggak keluar karena memang aku pakai. Ini bukan endorsan, ini benar-benar review jujur aku pakai. Jadi hasilnya seperti apa kira-kira di muka aku? Apakah ada progres? Apakah jerawat aku membaik setelah memakai si Adara ini? Jadi langsung aja akan aku review ya guys. Untuk pemakaian di aku pribadi nih ya, di aku pribadi sebenarnya penggunaan si Adara acne treatment ini kurang mantul banget ya guys. Di aku sih sebenarnya biasa aja, nggak tahu kenapa, emang karena mungkin jerawat aku ini udah terlalu bandel, apa karena emang muka aku juga udah terlalu kebal, pakai obat apa-apa juga nggak ada yang mempan untuk nyembuhin jerawat, jadinya biasa aja gitu. Tapi dia nggak yang bikin makin parah atau gimana, tetap aku kalau pakein ini, aku tetolin di jerawat aku, dia nggak kempes-kempes ya. Maksudnya kalaupun kempes itu dalam jangka waktu seminggu atau dua minggu atau tiga minggu lah, kalau itu mah kan sama aja bohong ya guys, karena kan memang jerawat itu akan kempes di masa-masa waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu itu akan kempes sendiri walaupun kita tidak pakai apa-apa. Jadi menurut aku, kalaupun aku pakai ini setiap hari, aku pakai ini setiap hari ya guys, pagi dan malam. Malam sebelum tidur dan pagi sehabis bangun tidur aku langsung cuci muka, langsung aku tetolin. Itu nggak ngaruh sama sekali, jerawat aku mah tetap aja ya bandel, tetap aja ada. Jadinya kalau di muka aku ini ya biasa aja guys. Sampai aku mikir apakah mungkin karena aku sebelum pakai si Adara Bigler ini, kan aku sebelumnya pakai obat total jerawat juga, yaitu aku pakai Mediclean ya. Karena kalian tahu ya, Mediclean itu kan obat total jerawat yang keras ya, karena dia mengandung antibiotik. Jadinya apa mungkin karena pengaruh aku sebelumnya pakai Mediclean, aku totolin di jerawat aku, sehingga giliran aku ganti ke yang lebih rendah dosisnya, yang tidak ada antibiotiknya, jadinya di muka aku tuh biasa aja, karena udah biasa pakai yang keras, giliran dipakai yang dosis rendah, jadinya nggak mempan lagi. Aku nggak ngerti lah ya. Intinya di muka aku yang dulunya aku itu pakai obat totalnya Mediclean yang udah pernah aku review sebelumnya, terus aku ganti jadi ada lebih clear yang extra formula, itu nggak ngaruh sama sekali. Untuk harganya berapa nih guys? Ini harganya murah ya guys. Ini harganya berkisar antara 30 ribuan aja kok, nggak nyampe 50 ribu. Isinya 10 mili. Ini bisa kalian pakai dalam jangka waktu sebulan atau tergantung dari banyaknya jerawat kalian ya. Kalau misalnya jerawat kalian itu satu muka atau lebih banyak lagi ya mungkin bisa kurang dari satu bulan ini udah habis. Tapi kalau misalnya jerawatnya hanya satu dua aja, ini bisa kalian pakai dalam jangka waktu satu bulan. Nah, untuk belinya di mana? Kalian bisa beli di Shopee atau di official store-nya langsung. Nanti link-nya akan aku masukin di description box aku ya, guys. Jadinya mohon maaf banget ya, guys. Di review kali ini, aku tidak menampilkan foto before after. Karena apa? Karena memang tidak ada hasil jadinya apa yang aku mau tampilkan before after-nya. Biasa-biasanya, aku setiap mereview produk, apalagi mereview obat muka atau obat jerawat, itu pasti aku selalu tampilkan foto before after ya, guys. Tapi kalau ini, aku juga bingung apa yang mau aku tampilin before after-nya karena memang sama aja. Dia nggak ada perubahan, mukaku juga gitu-gitu aja. Jadi aku kalau tiap mereview produk itu memang benar-benar kalau memang produknya bagus dan ngefek di aku pasti akan aku katakan bagus. Tapi kalau misalnya memang nggak bagus atau nggak ada pengaruh efek apapun di aku, pasti akan aku bilang juga sejujurnya. Jadi buat kalian yang mau coba Adara Be Clear Extra Formula ini, kalian pakai aja. Mudah-mudahan di muka kalian cocok ya. Karena setahu aku banyak orang sih yang cocok pada pakai si Adara Be Clear ini. Semua reviewnya sih bagus-bagus, semua reviewnya cocok-cocok ya. Dan ini juga viral banget di TikTok, tapi aku nggak tahu kenapa di muka aku nggak cocok, makanya aku masih ada sedikit lagi udah nggak aku pakaikan karena menurut aku itu wasting time banget. Jadi aku balik lagi ke obat total jerawat aku yang lama deh. Jadi gimana nih guys, kalian udah merasa puas kan dengan review aku kali ini? Kalau gitu sekian videoku kali ini, semoga videoku selalu bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe, aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye bye.